Baik penonton, seperti biasa kita nak bersama dengan rakan kita di Konti Radio untuk ruangan seleksi pagi. Ya, kita nak ke Pahang FM bersama dengan rakan kita DJ Fika yang akan bercerita mengenai kemahiran untuk belia. Silakan Fika di Pahang FM. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Munawar dan juga Syafiqah di Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini. Ya, sana Syafiqah, sini pun Syafiqah. InsyaAllah di RTM Pahang, di Pahang FM, satu pilihan di Zon Aktif hari ini. Seperti biasalah, edisi Rabu akan bersama dengan Fika sehingga pukul 10 pagi. Dan di jam yang ketiga ini, seketika sebenarnya kita nak bersama dengan topik yang menarik untuk dibincangkan kepada adik-adik kita pada hari ini. Kita nak bersama dengan Muhammad Yusri bin Muhammad Nur, pengarah eksekutif Jabatan Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Skill. Untuk topik hari ini, program peningkatan kemahiran untuk lepasan graduan. Jom kita nak bersama dengan Encik Muhammad Yusri untuk hari ini. Ya. Terima kasih kepada DJ Pegas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada para pendengar Pahang FM serta penonton rancangan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Saya Muhammad Yusri bin Muhammad Nur, pengarah eksekutif Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang atau lebih dikenali sebagai Pahang Skills. Jadi pada pagi ini saya ingin kongsikan maklumat mengenai program upskilling kepada para graduan lepasan universiti atau lepasan siswazah yang telah menamatkan pengajian di peringkat diploma ataupun ijazah. Untuk maklumat semua, program ini merupakan dana kerajaan Malaysia yang bertujuan menambah nilai dan mengembangkan potensi diri para graduan melalui latihan upskilling serta pembangunan balai insan bagi membantu para graduan yang menganggur selepas tamat pengajian untuk mendapatkan kemahiran tambahan yang sangat-sangat diperlukan oleh industri pada masa kini. Antara program upskilling yang ditawarkan secara percuma ini termasuklah di dalam bidang drone pilot, fiber optik, solar, elektrik dan elektronik, PSC programming dan fighter programming. Kesemua program ini adalah mendapat tajaan penuh kerajaan atau dengan kata lain diberikan secara percuma. Manakala elaun sara hidup juga disediakan kepada anda sepanjang mengikuti latihan ini di Pahang Skills. Jadi kepada graduan yang masih menganggur di luar sana, ambillah peluang yang amat berharga ini untuk mengikuti latihan yang disediakan oleh pihak kerajaan ini. Selain itu, Pahang Skills juga menerima pelajar-pelajar yang berminat untuk menyertai bidang kemahiran atau TV ke peringkat diploma tanpa mengambil kira keputusan SPM. Jadi yang gagal SPM pun boleh diberi peluang yang sama. Jadi antara peluang yang diberikan adalah di dalam program diploma elektrik, diploma sistem komputer dan diploma multimedia. Bukan sekadar itu saja, grant awal permulaan belajar disediakan secara one off sebanyak RM500 oleh Yayasan Pahang dan RM700 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Pahang atau MUIT. Elaun sara hidup secara bulanan juga disediakan bagi peminjam Yayasan Pahang atau Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Pahang FM dan Konti Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada Pahang Skills untuk berkongsi maklumat latihan TVET kepada masyarakat di luar sana. Semoga para penonton dan pendengar di luar sana mendapat manfaat daripada program yang disediakan oleh pihak kerajaan ini. Jangan lepaskan peluang kemasan ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Nur, pengarah eksekutif Jabatan Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang, Pahang Skill untuk program peningkatan kemahiran untuk lepasan graduan. Jadi apa tunggu lagi? Dan anda juga ikuti kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter kami di Pahang FM. Mudah saja, kan? Mudah sekarang, mana-mana pun boleh. Jadi itu saja perkongsian untuk di Pahang FM hari ini. Seketika kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.